Ya, ketemu lagi. Sekarang kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang perlu kamu tahu yang pertama adalah rangkaian seri. Nah, seperti ini nih gambarnya. Jika lampu dihubungkan berderet. Lampu ini berhubungan berderet nih, seperti ini deret. Nah, kalau lampu yang dihubungkan secara seri, apabila salah satu lampu putus, maka lampu yang lain akan mati. Selanjutnya, rangkaian paralel. Nah, seperti ini nih, perhatikan gambar rangkaian paralel. Ya, perhatikan ya, beda sama yang lain, yang tadi. Jika lampu-lampu dihubungkan secara berjajar, ini namanya berjajar, dan kutub lampu sejenis dihubungkan ke kutub baterai yang sama. Perhatikan tuh kutub-kutubnya, kutub sejenis. Nah, lampu yang dihubungkan secara paralel, apabila satu lampu putus, lampu yang lain tetap menyala. Hal itu karena lampu masih terhubung dengan sumber arus listrik. Itu aja yang perlu kamu tahu tentang rangkaian listrik. Dipelajarin lagi ya. Bye.